Ketua Dewan Pers Azium Ardi Azra meninggal dunia pada Minggu 18 September 2022 di Malaysia. Sedari kecil, Azium Ardi dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan pendidikan. Ia mengenyam bangku sekolah dasar di SDN 01 Lubuk Alung pada 1963 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Padang pada 1969. Kemudian ia menempuh pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam kegiatan organisasi. Azium Ardi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Columbia dengan jurusan sejarah. Sebelum menjadi Ketua Dewan Pers, Azium Ardi Azra memulai karirnya dalam majalah Panji Masyarakat. Ia juga menempuh karir di Lembaga Riset Kebudayaan Nasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1982 hingga 1983. Selain itu, Azium Ardi Azra masuk ke dunia pendidikan dengan menjadi dosen filsafat di IAIN Jakarta pada 1985, diangkat sebagai rektor UIN pada 1998 sampai 2006, dan menjadi pimpinan program Pascasarjana di UIN Jakarta pada 2007. Sejak awal 2004 hingga 2005, Azium Ardi aktif di Harian Umum Republika dan tulisan-tulisannya diterbitkan dengan judul Dari Harvard Hingga Mekah. Selain aktif di dunia pers dan pendidikan, Azium Ardi juga raih sejumlah penghargaan. Atas kontribusinya dalam membangun hubungan yang baik antar agama tingkat internasional, Azium Ardi Azra mendapatkan penghargaan The Commander of the British Empire pada 28 September 2010. Penghargaan ini membuatnya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar dari Kerajaan Inggris. Tak hanya dari Kerajaan Inggris, ia juga diberi penghargaan The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star yang diberikan oleh pemerintah Jepang pada 7 November 2017.